air hujan dan ipal nyatu. Aturan bisa lah air hujan, ipal-ipal. Jadi aromanya tuh udah ini Pak. Kita berharap lah kepada instansi yang terkait, manapun yang terkait Pak, masalah ini. Ini kalau seperti ini terus, warga itu sangat-sangat resah Pak. Ipalnya bocor. Pak, pembuangan dari ipal itu keluar bocor sepanjang jalan. Nah jadi kalau seperti itu, kita kebetulan punya budidaya Pak, kelompok ikan mina berkah mandiri Pak. Nah, jadi warga punya kolam kita kumpulkan, sudah menjadi kelompok mina berkah mandiri. Itu sebagian ternak Pak. Nah jadi kalau limbah ini dikatakan masuk, itu kan kasihanlah warga Pak. Mereka sudah modal, terus ikannya banyak yang mati. Kedua, yang pertama ini tadi masalah bau itu sangat-sangat tidak menyenangkan Pak, tidak tahan. Kemudian saya mohonlah sekali lagi lah, mungkin karena kita yang terdekat itu Pak Lurah, nanti diusulkan kepada Pak Wali, lalu Pak Wali itu kan saya selaku RT-nya, bagaimana baiknya supaya tidak dicampur lagi. Dan saya juga Pak berharap kan warga banyak juga nih yang belum membayarkan PBB, belum mendapatkan PBB, khususnya di RT 08 Kelurahan Pagar Jetik Kecamatan Alam Kerajo. Tolonglah bapak-bapak RT 08 bayarlah PBB. Paling-paling bapak cuma setahun katakanlah 10.000 atau 50.000 lah. Itu kan belum apa-apa kalau setahun Pak. Nah, jadi harapan, jadi apabila kita ajukan, mungkin kita bisa berdua argumen, Pak, warga saya, Pak, katakanlah 100% membayar PBB. Karena kita benar, untuk Pak Wali itu PBB ini kan memang untuk pembangunan dari rakyat, untuk dikembalikan ke rakyat, Pak. Nah, jadi saya mohon kepada khusus warga RT08 tanpa terkecuali yang belum memiliki SPPT PBB, tolong dibayarlah, Pak, Bapak dan Ibu. Dan kita berharap mudah-mudahan cepat dengan adanya ini nanti pemerintah memberikan tangan diperbaiki supaya tidak saling merugikan Pak. Dengan siapa Pak? Pak saya Pak, nama saya Jubri Pak, Ketua RT 08 Kelurahan Pagar Jetik Kecamatan Pak, Kecamatan Alam Kerajo Pak. Terima kasih Pak. Dari Pak Lurah itu harusnya diteliti lah, jadi supaya warga itu tidak sewa yang tinggal di sini, karena kita tuh katakan tetangga lingkungan memang lain, tapi kan sama-sama orang Indonesia Pak. Kita tidak membedakan antara Pak RT, warga kita sama Pak, sama-sama. Jadi tolonglah kerjasama itu seperti apa. Jalan masang kok sak pasang seperti ini Pak. Bolak-balik empat, banyak pun yang tipis. Baunya itu menyengat. Jangan kan kalau lama-lama di sini. Yang ke hidup anginnya tuh kalau sudah dibagusin kan, tapi kan ambil air, aliran air dari got juga. Jadi kalau masih ada saluran air yang dari atas itu, jadi kan kami banyak mati. Jadi berharapnya Pak? Ya, berharap semoga kita dibaguskan. Perbaiki ya. Siapa nama kita Bang? Saya Heri Rawat, warga RT 08 ya? Warga RT 08.